Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji milik Allah yang telah mengutus utusannya, yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan atas agama-agama semuanya. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, yang tunggal tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu rahimakumullah yang Allah rahmati, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat usia ya Bu ya Bu, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan sisa usia, juga atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah ibu serta kehadirannya yang tentunya disertai dengan niat baik, yaitu untuk menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Sebelum kita mulai, mari kita doakan dulu ya Pak Haji Samsudin, yang mana pada saat ini sebagaimana telah kita ketahui beliau ada bermasalah dengan kakinya. Semoga segala penyakit yang ada pada diri beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kakinya juga semoga bisa yang pada saat ini kakinya belum bisa 100% ya, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa berjalan lagi dengan normal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabban Nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Pada saat ini kita akan kemarin udah Anas ya Bu ya. Ibu ini masuk semua enggak kemarin? Ya, coba diulangi ya Bu ya. Soalnya Anas aja itu masih banyak yang suka salah ya. Jadi kita sempurnakan dengan benar-benar ya. Soalnya itu kan untuk dibaca pada sholat. Makanya ini ada request yang tadinya Al-Baqarah, maka sekarang request minta juz amma supaya ibu-ibu bisa memperbaiki bacaan sholat ya. Yuk kita ulangi surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya tafhim. Jadi ketika ro itu dipatah atau didomah ya, itu dibaca tafhim, tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu
dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kul ya, bukan kul. Nanti artinya beda ya. Kul dengan kul beda artinya. Itu di ayat An-Nas itu kul ya, jadi bukan kul. Kalau kul, kalau kul itu adalah apa bu? Makanlah. Jadi kita tidak boleh membaca kul dengan kul ya, kul. Kalau kul itu di belakang ya, kalau kaf itu di depan, pankok ya, kul. Artinya kan katakanlah wahai Muhammad. Kul. Kul. Mohon dicekelkan di belakang, makhrajnya ya di belakang. Kul. Dicekluk pemisah Sunda mah. Kul. Jadi bukan kul. Kalau kul makanlah ya. Jadi jangan salah menyebutkan. Kul. Kul a'udzu. A. Ya. A'udzu. Yang pertama alif, yang kedua ain, ya. Jadi qul a'udzu. Bukan qul a'udzu, ya. Bukan alif dua-duanya atau ain dua-duanya atau terbalik. Ain dulu terus alif, ya. Tapi alif dulu baru ain, ya. Qul a'udzu bi rabbin kul a'udzu pakai titik ya, a'udzu, kul a'udzu bi rabbin nas. Ini a'udzu ya, ini alif a'udzu, ini titik, ada titik di sini ya. Jadi a'udzu bi rabbin nah di sini harus ditekan ya, namanya apa bu? Gun. Nah ya, bi rabbin nas ya. Nah gitu ya, terus banyak anasnya ya di sana, jadi sama bacaannya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Soalnya kafim. Bi rabbin nas. Yo, 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas, ilahin lanjut ya. Malikin nasi ilahin nas. Malikin nasi, kita lanjut. Nanya hanya berapa harokat? Dua.
dua harokat ya. Tapi kalau yang terakhirnya ilahin nas itu 6 ya. Jadi ketika kita lanjut itu hanya dua harokat. Terus yang di akhirnya yang ilahin nasnya kita kan berhenti di situ, maka nasnya itu jadi 6 harokat. Tapi kalau ibu berhenti di malikin nas berapa? 6 ya. Tapi kalau dilanjut hanya 2 harokat, hanya mat tobi'i saja ya. Jadi kita di 2 harokat 2 ayat disatukan ya. Malikin nasi ilahin nas. Yuk, 1, 2, 3. Malikin nasi ilahin nas. Ya, nunnya jangan lupa diguna. Malikin nasi ilahin nas. Yuk. Malikin nasi ilahin nas. Ya, bagus. Min syarril waswasil khannas. Min apa itu? Ifa ya, non mati menghadapi syir ya. Dia bu. Tadi malikin nas, nasnya ikut apa gunah ya. Kemudian ilah lahnya apa? Matubi'i ya, sama an-nasi gunah. Alif lam apa bu? Alif lam syamsiyah ya. Jadi ditekan ya bu ya. Ilahin nas gitu ya. Ya, lanjut. Min ifa sya sin besar. Sya sin besar jadi syarril. Lo-nya di tasydid ya. Jadi syarril. Itu tarkik ya bu ya. Lo-nya tarkik karena di kasroh. Karena di kasroh ya. Tadi di tafhim kalau kalau fathah atau domah ya. Jadi di sini kasroh jadi tarkik. Tarkik apa artinya bu? Tipis ya. Jadi syarril, nggak ibu-ibu nggak usah syarril, nggak usah ya, karena ini di kasroh, tidak boleh ditebalkan. Min syarril waswasil khannas. 1, 2, 3. Ya, hati-hati ada waswasile sedikit ya, nggak boleh dipantul karena bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh waswasile khannas ya, harus bersih waswasile khannas ya. Jadi nun mati menghadapi shim itu adalah ifa. Nunnya itu dari apa bunyinya en ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, alif lam Komaria waswa mat tobi'i. Ya, ini wakob lam alif ada jantung hatinya, boleh berhenti enggak? Boleh ya, tapi lanjut juga boleh. Kemudian lanjut. Alladzi, alladzi ada titiknya ya. Alladzi apa tuh? Mat mat tobi'i ya, dua harokat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwas hati-hati. Yuwase ya. Ibu enak yuwase kan? Yuwaswisu. Nah, itu enggak boleh ya.
Yuwas kuisu fi sudurin nas. Yuwas kuisu, ya. Jadi tidak boleh yuwas wisu, ya. Fi sudurin nas. Ini fi. Ibu-ibu suka masih banyak yang baca pi, p, ya. Tapi di sini f, f, ya. Fa itu f, bukan p. Ya, bukan peyem tapi F. Bukan peyem tapi F, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi was wisu fi sudurin. Duknya mat atau gigi fi, ya. Anas alif lam syamsiah naknya gun. Nah, didengungkan dua harokat, kadang sampai tiga harokat. Minal, nah, alif lam komaria, hati-hati tidak boleh minal, ya. Minal jinnati wan nas. Nah, jinnati sama nun ditasid gun. Nah, jadi sama dengan wannas, ya, digunakannya. Minal jinnati wannas. 1, 2, 3. Minal jinnati wannas. Ya, ada yang mendahului, ya. Ya, bareng, ya. 1, 2, 3. Minal jinnati wannas. 1, 2, 3. Minal jinnati wannas. Ya, bagus. Yuk, coba dari atas ayat 1 sampai akhir. 1, 2, 3. Kompak. Kalau betul semua pasti kompak. Ya, diulangi, ya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, tadi di situ agak enggak kompak, ya, karena kayaknya ada yang mau berhenti di malikin nas, ya. Jadi malikin nasnya dilanjut, ya. Malikin nasi ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, 1, 2, 3, kompak. Min syarril waswasil.
Cuma kalau ditunjuk nanti ibu teh takut disuruh nggak masuk. Yo, mangga. Nuri di payun, di payun. Nuri payun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Payun, Bu. Payun. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ul. Kemudian tadi ila, lanya dua harokat aja ya. Tadi agak kepanjangan. Ilahin nas, ya, dua harokat aja. Ila, lanya. Siapa lagi? Ada yang mau lagi? Bu, ikut. Ina ada. Kau ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Thank you.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinnas, malikin nasi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Kan dulu ya. Sudah aja. Sekarang terjemah ya. Qul. Apa Bu? Katakanlah wahai Muhammad. A'udzu, aku berlindung di Rabbi An-Nasi. Oh, terus kalian terlalu ah. Ya kan? Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Ya, dan ya, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad juga kepada kita semua ya manusia. Jadi kita diperintah untuk berlindung kepada Tuhan manusia, karena manusia itu ada yang baik, ada yang tidak. Maliki, raja ya, atau penguasa, an-nasi manusia. Ilahi, sembahan an-nasi manusia. Min syarri, al-waswasi, bisikan-bisikan, al-khannasi, ya, susulumputan ya teman. Terus alladzi yuwaswisu fi ta'acal. Aladi yang iwaswisu fi suduri annasi ya, minal jinnati, min dari ya, ini awalnya min ya, tapi karena disambung dengan alif lam qomariyah maka ada bantuan fathah. Minal jinnati, dari golongan jin dan nasi ya. Jadi kita oleh Allah diperintah untuk berlindung kepada Allah, kepadanya, dari ya, dari kejahatan ya, yang suka was-was ya, yang suka was-was bisikan, swiss yang membisikkan keawonan, namanya keawonan, dibisik-bisikkan dengan sembunyi-sembunyi seperti itu, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi suka apa, orang yang udah mau berbuat kebaikan maka dibisikkan oleh setan supaya mending oge cina gitu ya, biasanya gitu, mending oge bobo cina diharudum gitu ya, daripada angkat ke pengawasan kaos hanet gitu kan. Jantan anu bade sodakoh oge di halangan, nah dibisik-bisik ke nyamnya neng Kiki. Jantan anu bade sodakoh tecios, ayah anu bade sodakoh nageng, jantan alit ya, pada ngenceng 100 ribu sana.
Cios dari bisikeun nebar gitu. Akhirnya 2000 kene ya. Itu ahli di rumahnya. Di rumah paling sakedik sabaraha Bu? Mudah-mudahan ibu araragengnya supados pahala ti Allah nak ageng. Kantenan sarang ikhlas mah pahalana berlipat-lipat ya. Enten ulah lebar ya punya da itu teh geningan di gentosana teh seueur saeuna berapa kali Bu? 700 ya Bu ya? 700 kali lipat 7 tangkai dari satu tangkai mana jadi 7 tangkai setiap tangkai 100 ya jadi 700 alangkah banyaknya. Jadi kita tidak usah takut untuk memberikan sedekah sebesar yang kita mampu. Kemudian yaitu aladhi waswisu fi sudurin nas ya, yang suka membisikkan ke dalam manusia menjadi orang itu pelit, orang itu mengurungkan kebaikannya menjadi berkurang ya atau dihilangkan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia ya. Jadi yang suka membisikkan itu bisa dari golongan jin dan golongan manusia ya. Mohon jalmi oge sok kitunya Bunya. Sok aya Bu anu sok bade ngaos urang teh diajak aya nu ngajak ka shopping nya, mending oge shopping cenah daripada ngaos mah. Ayo diajak ku anjeunna teh ditraktir cenah, ayo ditraktir. Ya kita nu teh ciosnya ngaosna teh dakap pincut ku traktiran kunu ngajak. Nah itu jin dalam bentuk manusia ya, itulah. Jadi kita mah jangan sampai berbentuk jinnya Bu ya. Kita mah menjadi manusia yang beriman ya, yang tinggi keimanannya, keislamannya. Ya, itu ya Bu ya. Jadi ibu juga sudah pada paham artinya, minimal kita tahu terjemahnya ya Bu ya. Masih ada waktu ya, belum ada ustadznya. Kita lanjut ke Al-Falaq saja ya, sambil menunggu ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, ul. A'udzu sama ya, bil ya, roknya tafhim bil alif lam falaq qol qola ya, qol qola kubro ya, min sama ifa non mati menghadapi shim. Jantan di an ya, bunyinya an ya, samar dengung, didengungkan. Min jantan nun mainan shim itu an ya. Min syarima, rinya tafim atau tarkik karena di kasrof. Kalau yang tafim tadi di fathah atau di doma, ini di kasrah jadi tarkib. Jadi jangan syarri jangan ya, syarri biasa tipis. Syarrima matabi'i khalaqo, iya sama ya dengan yang tadi. Ma khalaqo wa min, ya sama ya. Syarriqo siqin idhar ya, tanwin menghadapi alif. Berapa huruf idhar? 6. Apa aja? Alif, ain, rin, ha, ho, ha. Ikan susunan terawasin, tidak sesat. Alif, ain, rin, ha, kh.
Nah, Noe, satu kali lagi. Alif, Ain, Rin, Ha, Ho, Ha. Babari, ya tante, di pasien wartos nu babari. Itu alif, ain, terus tante titik. Ain, sama titik, gin. Terus ha, jenis ha itu kan, jenis ha, tilu. Ha, jenis alif, sarang ain, tilu. Jantan babari. Alif, ain, rin. Ha, ho, ha. Nah, gitu. Mau hilap deh. Awas menilap deh. Oh iya. Tak sumpi, Ustaz? Tak usah ambil. Ambil. Ya, ibu-ibu. Terus, belum. Oh, jam berapa gitu? Baru. Capek kena ya? Iya. Kirang lima? Iya, terasa. Kan baru sini. Ya. Keluarkan dia. Ini yang ini ya? Ya, masih ada 8 menit lagi, Bu. Mungkin bisa selesai. Jadi, usyiptin ida waqab. Oh, kola ya. Tong hilap, Bu. Ibu masuk di langkung. Waqab. Ida waqab. Za, nggak mau titik. Ya, sama es ida. Tapi ida waqab. Wangin. Syarrin. Nah di sini dia Bu, di sini yang suka magol ibu-ibu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di sini Bu yang suka ibu-ibu agak sulit. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi syarrin, syarrin nunnya digunakan ya. Syarrin naf, naf, nah di tasdid fa. Naf, fa, fa, ya. Fa panjang dua harokat, sa dua harokat. Jadi sa, itu mangkok satu titik tiga, jadi sa ya. Nafasati fil uqad wa min syarrin nafasati fil uqad ya itu ibu ya wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri ha ha hanya alif hasidin idza hasad ya jadi wa min syarrin ya jadi digunakan alif lam syamsiah jadi syarrin naffatsati fil uqad na-nya ditasdikan, fa-nya juga ditasdik, kemudian dua harokat, sa dua harokat. Jadi bukan sa tapi fa, fa ts, ts ya. Mangkok satu titik tiga ts. Nafasa, fa ya. Nafasati fil qad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iza matobi'i pakai titik ya pakai titik hasad ha kecil hasad yuk ul a'udzu birabbil falaq satu dua tiga ul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq ya ma khalaq ma khalaq ya
mengidahkan ma khalaq khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Pintar ibu. Terus wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, biasanya bu susah di teh sok ngejot ngejot bu di napas hati teh sok ngejot tapi berat. Mual ibu-ibu mah paling ter. Ayo dari ayat 1 ya, 1, 2, 3. Sarang atu balapan gitu ah. Ayo 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yo, 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, gitu tukang robih deui nya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Ada yang nyobi ngantosan Ustaz? Mohon kita ngantos aya capek keneh nya. Capek keneh Bu, mangga bade saurang atawa ngopi dua urang. Si kanan atos atawa si kiri? Si kiri warang. Mangga saya bade dua jami lah. Dua jami. Nah, duikeun ka setengah 10. Ayeuna nembe setengah 10 kirang. Oh, mangga sok. A'udzu billahi قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات fasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di apa? Apa tadi? Qul a'udzu bi min syarri ma khalaq. Apa ya tadi? Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Apanya tadi tuh ya? Nafas ya, nafas. Sebelumnya ada juga tadi, ya? Gosipin. Ida wakab.
ya, nafas sa-nya tadi ya. Tadi sa bukan fa. Sebelumnya ada tadi teh apa ya? Ya? Aku tidak boleh pelan-pelan syaitan, pelan-pelan syaitan sampai. Ya, yang ingat aja ya, sa ya. Harusnya sa tadi dibaca sa. Sa ya. Ya, satu lagi. Satu lagi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Enggak usah digedek-gedek. Hasad. Itu aja ringan. Hasad. Enggak hasad. Aku salah katanya Bu. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu aja, gampang ya, ringan. Oh iya, tadi Ibu Amapi sarang bosa oge gosikin. Tadi dibaca gosikin ya, tadi dibaca kaf, harusnya kaf gosikin. Nah itu ya, ya emut jadi tadi gosikin tapi kadangnya gosikin ya, kapena tadi terus angos besar menjadi kapena atasnya tapi bisa tadi. Ya ibu-ibu, karena Ustadz sudah datang maka kita selesaikan sampai di sini pelajaran kita dan kita alihkan kepada perhatian kita kepada acara berikutnya, kepada acara tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada? Mana? Ada. Mana? Itu mana? Ih, udah biasa masuk. Oh, ya. Sok, mana? Sok, mana? Sok, mana? Sok, mana? Sok, mana?